Jadi ini adalah sesuatu bagian dari sejarah untuk menunjukkan bahwa anak perempuan dan perempuan muda bisa. Makanya jadi gak ada diskriminasi over karir. Dua direktur kita, direktur konstruksi sama operasi, itu dua-duanya wanita. Dua posisi direktur yang identik dengan laki-laki kan, banyak yang aspek teknikal dan fisik gitu. Tapi nyatanya perempuan. Teman-teman jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bermimpi, karena saya yakin ketika nanti teman-teman usaha gitu, kesempatan pasti akan datang gitu. Bagaimana sebagai pemimpin itu juga perlu mengkomunikasikan motivasi, mengklarifikasi. Membuat public speaking yang baik, otomatis kita akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih baik lagi. Inklusi itu berarti semua orang kita bayangkan. Tua, muda, besar, kecil. Memang we have to walk the talk gitu ya. Jadi saya harus profesional. Dan ketika saya misalnya menyampaikan pendapat, aksi itu saya harus tunjukkan gitu ya, kalau saya capable. Gitu. Tetangga kita pasti pada mikir, kamu yakin jadi masinis gitu? Masa sih pulang malam kayak gini, emang kamu gak takut sama perempuan? Tapi aku bilang ya, karena ini udah pekerjaan, ini sudah diamanatkan kepada saya, kalau yang lain aja bisa, kenapa kita enggak? Gitu. Ketika kita ngomongin diskriminasi gender, bukan berarti juga kita akan mengesampingkan laki-laki. Tapi kita anggap itu semua sama, semua punya potensi. I am beyond grateful. Aku bisa bertemu dengan teman-teman dengan background yang berbeda dan aku bisa belajar serta mendalami leadership perempuan di masa kini. Ini seneng banget karena semua bicara, semuanya sangat insightful. Itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa. Menyenangkan karena bisa bertemu anak-anak muda perempuan yang memiliki visi sama membangun Indonesia dan memiliki keberanian untuk menjadi seorang pemimpin. Kita sebagai perempuan selalu punya ruang untuk dapat mengadvokasikan bagaimana ruang aman di publik bisa berjalan seharusnya. Oleh karena itu, dimulai dari diri sendiri, mengajak teman-teman, serta mengkampanyekannya bersama dengan masyarakat. Tanpa edukasi tentunya kita tidak dapat mengetahui nih jauh apa transportasi di Indonesia sudah berkembang dengan baik. Dan Girls in the City Class ini aku dapat satu pengetahuan yang baru untuk aku bawa di kemudian hari untuk mengedukasi wanita-wanita lain. Teman-teman pernah mendengar istilah woman empower woman. Perempuan memiliki pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi perempuan lain bahkan orang-orang yang di sekitarnya untuk naik transportasi publik.